Namaku Shikin, pelajar cemerlang PT3. Aku dapat straight A kot. Kawan-kawan aku yang lain nak dapat A pun susah. Tapi bagi aku senang je nak dapat A. Kau kena buat ulang kaji je. Cuma bahagia, aku susah nak dapat nilai apa kawan-kawan aku ada. Di manakah puncak cinta? Mahukah engkau mengerti impian serupa mimpi? Ianya dapat terjadi atau hilang. Tengah stres tadi gitu. Tak sangka kan kau nak kawan dengan aku? Aku kawan dengan kau ni pun lepas kau dapat straight A teacher hari tu. Tapi aku janji yang aku kawan dengan kau sampai bila-bila. Janji? Janji. Sejarah mengejar kita menjadi lebih dewasa. Jadi sangat rapat. Hampir semua benda kami lakukan bersama. Cuma kadang-kadang Siti suka ambil duit aku. Lama-lama makin kerap dia ambil. Dan dia juga suka sakitkan aku. Kadang-kadang, aku sakit mata dan pening kepala disebabkan dia. Tapi, aku tetap sayangkan dia. Pada tahun 1957, negara kita dah pun mencapai kemerdekaan. Kita kena pertahankan kemerdekaan yang telah pun dicapai oleh Perdana Menteri kita yang pertama. Jadi sebagai saya tak nak kamu main-main dalam kelas saya. Tolong berikan perhatian kamu. Saya paling pantang kalau pelajar tak fokus dalam kelas saya. Shikin, jumpa saya lepas kelas. Kamu ni pelajar harapan sekolah, tahu? Cikgu tak nak kamu buat apa-apa yang boleh menjatuhkan prestasi pelajaran kamu. Okey? Faham kan? Jadi kali ni cikgu takkan ambil apa-apa tindakan. Tapi lepas ni cikgu takkan bagi peluang. Faham? Terima kasih.
selama ni. Cikgu tak pernah pun marah aku. Aku ni top student dia kot. Aku kena marah pun semua sebab kau. Kau jangan risau. Dia jealous tengok aku dengan kau. Tapi aku risaulah. Kau jangan risau. Aku kan ada. Tapi jangan kau bimbang sayang. Dimana ku berada, dengan siapa ku bersama. Jangan bimbang, ku tetap kau yang punya. Jangan kau bimbang sayang. Dimana ku berada, dengan siapa ku bersama. Jangan bimbang, ku tetap kau yang punya. Jangan kau bimbang sayang. Dimana ku berada, dengan siapa ku bersama. Jangan bimbang, ku tetap kau yang punya. Jangan kau bimbang sayang. Dimana ku... Okey, jadi sampai sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Dan di tangan saya ialah kertas peperiksaan kamu yang lepas. Ya, jadi jangan lupa buat pembetulan. Kepada yang dapat makan rendah tu, boleh usaha lagi ya. Ya? Okey. Fahmi. Amira. Syikir. Mama. Yeah? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya kalau ada apa-apa soalan, boleh datang jumpa saya. Ya? Yeah? Okay? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baru fail sekali nak nangis. Ni semua sebab kau. Kalau kau tak kacau aku study, kalau kau tak kacau aku dalam kelas, mesti aku tak fail. Oh, salah aku. Bila dah fail, baru nak fikir salah aku. Selama ni, kau nak sangat kawan dengan aku. Jangan lupa kau tetap ku.